Assalamualaikum semua. Hari ini kita tunggu orang servis aircon datang. Kenapa? Takut ke? Ha? Jangan risau. Orang datang servis aircon je pun. Tanya ada apa? Nak pergi tengok sekejap dalam lori ni ada apa. Bertahan juga lorinya ni. 7 tahun tunggu. Hari ni baru dapat. Kalau boleh buat sendiri dah lama buat. Tapi susahlah. Terpaksalah upah orang juga. Tengok orang survey aircon ni eh. Ha, tengok, tengok. Tidur dulu ya. Kan petani boleh keluar. Boleh main. Nak tengok jap. Dalam ni ada apa? Sebelum sekon bawa lori. Oh, banyak barang punya. Ada gas. Ada water pump. Ada semacam. Oh, ini kotak aircon. Ada orang beli aircon tu. Hitamnya motor aircon 7 tahun tak cuci kotornya. Ini buat apa pula? Oh, aircon kat ni lah. Ini dari tu yang hitam tu kat sini punya. Ha, dah buat turun dah. Tak buka je, habiskan elektrik je. Habis tak sejuk pun. Sejuk juga tapi tak sangat lah. Masih panas lagi. Kita follow dia nak pergi cuci. Tengok macam mana dia nak servis benda tu. Oh, dia orang cuci pakai water jet rupanya. Fotonya. Hai, 7 tahun tak cuci. Buka betul dia orang buat. Dia orang memang terlatih. Kita ni terlatih. Panas hari-hari. Pun terlatih. Nasib baik hari ni air kuat. Pagi tadi tak ada air dalam cuci tangki air. Kalau tak, tak dapat lah nak cuci. Kalau senang lah nak cuci telefon. Kita buat dulu je. Tak perlu kubah. Tapi kalau macam dia punya gaya, tak dapat nolong. Miau nak tidur pun tak aman. Bising. Lepas tu nak juga tengok macam mana orang buat kerja. Kan? Tapi sekarang ni orang tidur. Pedang tak boleh. Apa tak boleh. Tidurlah cik putih. Cik kontak datang dah. Orang ni kalau kita ambil gambar tak ya? Mau tidur. Okey. Jadi elok je. Boleh tidur. Aircon tempat dia mahal. Kalau pergi diam-diam, dia orang boleh tidur lah. Tapi kalau dengar kita, tu bangun. Apa dia orang buat tu? Susah juga kerja ni. Tengoklah kejap macam mana gaya dia orang buat. Oh, pasang cover dia semula. Hari cuci, sekarang dah okey. Pasanglah tu semula. Dia orang ni dah bawa semua kelengkapan untuk servis aircon. Jadi, tak menyusahkan kita lah. Semua dah ada, lengkap.
kan dia orang kan dibayar, memang servis kena bagus, tip top. Macam biasa, macam gaya si Mio tidur. Kesian berimpit. Ha, dah pasang balik. Lega rasanya. Malam ni sejuklah. Semua duduk tidur depan malam ni. Hai, macam-macam lagu kami ni. Satu je ekor memanglah. Tidur berbaris malam ni. Susah juga nak pasang benda ni. Nak angkat, sangkut, pasang dia punya benda wire tu. Susahnya. Tapi orang lelaki okey lah. Sesuai lah. Kita ni rasa sikit. Nak pasang motor dia, lagilah. Kena pakai dua orang. Kat dalam tu, seorang je boleh angkat. Yang ni kalau tak ada dua orang susahlah. Bertahan berat tu. Lagipun pekerja dia bertahan juga badan. Sihat belaka. Kuat-kuat belaka. Susahnya nak cari rezeki pun kata. Dia orang ni memang ada kemahiran bagi bidang ni. Hujanlah. Cakap je dia orang buat kerja. Pantas je. Tak ada masalah. Memang diorang belajar bab-bab ekor ni. Patutlah mahir sangat. Mak tak nak kerja. Dia buat lagi tu. Buat macam ni. Sebelah ni. Okey juga. Oh, maknya tak ada kerja. Kita masuk celah pokok ubi kayu ni. Kita ambil gambar. Cantik. Tiap video aku. Lawa sikit gambar ni. Ha, dia orang buat kerja. Pasang aircon. Kita buat kerja. Ambil sudah gambar. Sudah bersih. Alhamdulillah. Baru kerja. Baru sejuk. Sudah bersih. Baru rasa sejuk. Baru ada rasa aircon.